Bagaimana kita telah menjadi kebiasaan bagi tempat kita ni, bila malam ni 10 Syakbah, kita pakat baca Yasin. Tiga kali baca, tiga kali minta Tuhan niat. Supaya kita dapat rahmat dan nikmat Allah Ta'ala pada pada masa kita nak hidup. Masa kita nak hidup, masa depan kita. Kerana malam ni 10 Syakbah ni malam tutup banci kita setahun sekali. Malam tutup banci kita setahun sekali. Yang mana kita duk buat gapo saja di dunia ni, Tuhan bantuk berlaku. Tuhan tulis berlaku. Melekat dia catat berlaku. Maka catatan Allah Ta'ala ni setahun sekali habis dah masa dia. Iaitu dia tutuplah hak setahun. Dia tutup, dia saling semula pula kertas catatan dia tu di malam ni 10 Syakbah. Di malam ni 10 Syakbah. Haa tu. Hak tiap-tiap malam ni dua kali. Sehari semalam. Hak dia gilikan para malaikat dia tu tukar kerja. Waktu subuh sekali, waktu asar sekali. Haa hak tu malaikat catatan tu. Haa duk catat kita. Hak siang hari ni dia ambil mana? Ambil di waktu subuh tadi. Hak di langit turun pula dua. Apa ni? Malaikat kiraman katibin. Ataupun rakib dan atik. Ha, dia catat lah. Sebelah dari kanan kita ada sore. Lek kiri kita ada sore. Bila kita buat pahala, lek kanan tulis. Bila kita buat dosa, lek kiri tulis. Lagu tu tiap-tiap hari, tiap masa. Satu ketika pun tak ada dia tinggal dengan kita. Ha, masa dia gilirnya waktu subuh dengan waktu asar. Ha, tu sebelum waktu subuh maka dia turun marilah. Hidup sekali dengan kita naik perak. Bila siapa ke langit, Allah Taala tanya, "Mu tinggal mamak sani buat gapo?" Ha, "Mu tinggal sani mu dia buat gapo?" Ha, dia royaklah. "Aku tinggal sani waktu subuh dia duk mi esmaye dah." Ha, ataupun dia duk semaye sunat dah sani. Ha, ia akan lapu kepada Allah Ta'ala. Lagu itulah bila siapa tukar. Waktu asar pula, lagu tu pula. Hak ambil di waktu subuh semalam tu, asar dia naik lah. Turun hak lain pula. Ha, dia tanya pula bila siapa ke langit. Mungtinggal saat ni dia buat apa? Dia kata duduk langsung kerak lagi. Kenapa duduk neruh anak deria lagi, tak ada kelik lagi. Ha, dia royak kat daerah dia tinggal. Kalau duduk pera lembu pun pera lembu. Nah, kalau duduk kedai kopi, kedai kopi. Kalau duduk hangguk dengan buat jambu pun, duduk hangguk dengan buat jambu. Haa, tu ngikut keadaan kita tinggal kau tu. Haa, tu dia tinggal. Lagu tu lah, tiap-tiap hari lagu tu, dua kali sehari. Dua kali sehari dia duduk tukar. Maka, bila kita duduk dalam semayah, dia royak kata kita duduk semayah. Apa ni banci kita tu molek. Ha, banci kita molek. Ya tinggal duduk lah keadaan kita molek. Apa duduk semaya sunat? Ha, duduk semaya sunat dulu. Nak semaya subuh sunat dulu. Ataupun duduk mengatik saat ni. Duduk mengatik, duduk baca Quran. Ha, tu nak ayat tu. Jadi comel lah kredit kita tu. Kredit kita dengan toke tu molek. Ha, dia tanya duduk mana? Allah duduk lah pagar lagi. Apa tak ada nak klik lagi tu? Ha, tu nak ayat kata. Ha, tu nak ayat kata. Selebih-lebih semaya awal waktu. Awal waktu. Ha, pasal apa? Pasal banyak lah. Nah, as-salatu ala waktiha. Semaya di awal waktu waktu comel sekali. Ha, lepas tu molek. Kita semaya bila orang best sudah. Sekodar semaya sunat, maka semaya lah. Kalau mati pun terlepas dah kita. Kalau kita ada waktu tangguh-tangguh, kemungkinannya mati mari ke, caping mari ke, dia mau usung pergi sakit dah lah. Tak ada semaya dah. Sebab kita pelewat. Ha, ni nak ayat kata, labanya maya awal waktu. Lebih-lebih lagi, malaikat nak tukar wing dah tu, kita duduk molek dah. Ha, duduk dalam semaya, duduk ibadat dah. Ha, ni nak ayat kata, keadaan kita, ha, tiap-tiap hari lagu tu. Maka malam ni 10 Syakban ni, hak setahun sekali. Ha, malam tu seolah kata kalau ibadat kita ke, kalau ibarat orang kita kerja ke, obotor ke, tiwakan apa ke, cukup setahun dah weh, kacing kerak, taruh sipai. Ha, sebagai surat catatan amalan kita.
Ha, sebab tu malam tu kita nak hidup lah. Esok nak hidup baru pula. Ha, nak hidup baru dah kita. Ha, sebab tu digalakkan kita berdoa minta supaya rezeki kita tu have tambah semula. Ha, ajal kita, tipuh umur kita, kita minta tambah lagi. Ha, tu rezeki kita, kita minta will be sikit pada tahun lalu. Ha, ni nak ayat tu. Dah, hak kita dunia lagu tu lah. Minta will tetap imi, mati dalam imi. Sebenarnya kita bukan minta banyak tu, minta banyak lagi. Ha, kita minta banyak lagi, bukan sekadar tu dah. Gapo nak minta tu, hai minta. Alah tu. Ha, tu. Lepas tu mesti kena baca Yasin ke? Tak ada. Ulama kita yang letak. Baca Yasin gapo tu. Nak ambil kelebihan Yasin bila kita baca Yasin satu, kelebihan dia gapo? Kelebihan dia ni Allah Ta'ala luluhkan apa permintaan kita. Banyak Yasin. Orang naik rumah baru baca Yasin. Orang beli kereta baru baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Karena kelebihan Yasin tu apa ni luar biasa. Tu ya. Maka munasabah di malam tu, malam comel, malam agung, baca Yasin. Kita nak minta niat tiga kali, baca tiga kali. Tak ada gapo tu si baca Yasin pun tak apa, nak ngatik pun tak apa, nak baca Quran pun tak apa. Tu nak ayat tu. Yang pentingnya berdoa. Bukan lek petang saja dak, lek malam pun kena berdoa pula. Tu baru kata ibadat. Bukan kata lek tengah hari ataupun lek petang ni lepas ngorik dah tu. Nyobahai wah mulung habis 4 minggu. Ah, nak ayat kata. Dah, sudah baca Yasin, teh wah mulung teh channel 4 tiket. Tak nak bergerak. Ah, bo tidur Allah subuh budak. Ah, subuh budak. Ah, tak leh lagu tu. Noknya kita bangun pula waktu siang hari apa ni di waktu malam. Kita bangun lagu mana? Sebelum waktu subuh boleh saja kita bangun pula. Semalam kita buat dah. Bo sebelum waktu subuh boleh saja. Kita katanya dah. Ah, kalau boleh puasa pukul 4 kita makan sahur lah. Nak tunggu iaitu subuh. Ah, kita bangun pukul 3. Hanya kita nak bangun 3:30 ke 3 ke 3. Ah, wa amal pula semaya pula sunat tahajud. Semaya sunat taubat. Semaya sunat hajat. Semaya sunat witi. Semaya lah. Nak ayat tu. Ah, tu. Sudah-sudah tu kita berdoa pula. Minta pula. Sudah tahajud minta, sudah taubat minta, sudah hajat minta, 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 minta. Ha, tu nak ayat nak lagu tu. Terus dia kata tidur, tidurlah. Karena semalam kita minta dah, ni kita minta pula. Ha, kita penuh dengan doa-doa kita di malam tu tu. Kalau dede, kalau tak dedak, tahu nak apa pula. Ya ada semalam mi tu ya. Tapi semalam mi pun tu hai tak susu. So kita berdoa. Ada pun malam Lailatul Qadar tu hai susu. Ada di bulan Ramadan, bulan mana Tuhan tak wui tahu. Tuhan tak wui tahu. Sebab tu apa ni kita ni dan hamba Allah Taala ni tak kira lah sahabat dulu ke, masa Nabi sendiri ke, tak tahu malam mana. Nabi dia tak tahu malam mana. Tu kalau dia tahu dia royak dah dalam hadis dia. Tak ada. Hanya semua tu berijtihad. Pakak pisah. Ijtihad mana pisah. Nah, nak wui boleh, nak wui kebetulan Lailatul Qadar. Maka bila pisah saat itu macam-macam. Ada setengah ulama mufassirin. Dia kajinya dalam ayat Quran. Dia kata apa ni kelimah Lailatul Qadar ni ada beberapa tempat di dalam Quran. Dia bila-bila-bila huruf dia jatuh tah 27 ekor. Semua dah dalam Quran sebut tu. Maka dia berat kata malam 27. Malam 27 malam Lailatul Qadar. Ada setengah pendapat lain pula dia kata dak. Malam Lailatul Qadar ni ialah malam 10 akhir. Malam 10 akhir, sebelah 10 akhir. Duduk di 10 akhir dia kata. Tapi bukan tiap malam. Kena kepada malam yang tak cukup gu. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pendapat Imam Ghazali sendiri.
Ya, pendapat Imam Ghazali sendiri dia kata macam tu. Ada setengah ulama lain kata malam 17. Ada setengah kata malam 19. Ada setengah pula kata malam pertama pun pernah berlaku dah malam Lailatul Qadar. Malam mula-mula lah. Orang perakat kata nampak anak bulan di Bukit Jahar dah weh. Kelihatan anak bulan ataupun hilal ha, di Bukit Jahar. Pakak terawih belakolah. Maka kalau kena malam pertama, banyak orang tak boleh. Kerana banyak orang tak semayak. Pakak kelip tidur, tahu nak bulan, nak akan sahur kari. Terawih ke tak? Tak. Kelip buat pakak tidur dah. Hani apa panggil pelat. Ha, lupuk kita. Terlucuk kita. Sebab tu Ramadan ni kita kena mula di awal lagi. Kita kena mula di awal lagi. Kalau kita nak buat uya di nenong kata boleh, kita buat beg buka kokok. Kita buat beg buka kokok, kita kokok di malam pertama sampai malam akhir, jangan bergaduh. Boleh cerak. Kerana ya kubel banyak tu, luah tu 30 hari ya kubel dia tak ada luah dah. Kalau laut tak ada jalan kita. Kalau sungai tak ada jalan. Ha ni dak panggil kubel ya. Sekitar 30 malam ataupun 29 ya. Ha pada buat kena nak boleh. Kita pisahlah. Mugolateri ke ni. Ibu besar duduk dalam tu. Demo kata 12 kilo tumi tumi tumi. Nampak nan hari menimbu tapi nak buat tali. Dia ni mari capak jalan, tak ada jalan. Beruh bucuning, dia duk ngob bucuning. Beruh bucuning, berob bucuning. Dia kara tu, baik. Tak ada masuklah jalan. Dia masuknya kecah dengan reba buluh. Nah, tu nak ajak kalau kita berjalan. Kalau kita menaruh pula tak ada jalan, mampuh pahkan nak upah. Pada buat kena nak pergi boleh. Kita buat turun, buka kokok. Tu cara dia. Pakak ramah-ramah lah kapung kita pergi kajar sikit sore. Pergi arih dia sikit sore pakak selai. Wis nak molek dengan ha, dengan kubel tu, dengan kolek tu. Wis nak molek buka kokok luah. Pakak genyek sikit sore ya. Ha, geruk setai. Nak lari ke mana duduk dalam tu ya. Bo nak naik tebing le sana napa dah ngobuh. Duk tengah buka kokok kita. Ha tu. Yo derah dah. Jadi 20 orang ke 30 orang boleh berlaku Lailatul Qadar malam tu. Tu nak ayat kata. Boleh berlaku. Hak mana qiyamul lail, hak mana jaga malam tu boleh berlaku. Ha ni nak ayat tu boleh ni. Maka boleh semalam me pun cukup dah. Kalau dalam ciwik kita ni boleh malam tu ya. Dulu tak ada boleh. Aku tidur semua. Tak ada jalan. Malah. Tapi tahun ni boleh weh. Boleh. Calang bakal makan berjamu 30 orang pak dia. Ha? Tu hewi sepuluh orang-orang tu kodak tu. Banyak mana pahala tu hewi malam tu. Banyak mana pahala tu hewi malam tu. Sama dengan orang yang buat amat ibadat tak ada berhenti gaduh 83 tahun. Malam tu so. Tak ada kira hak malam lain lagi. Hak kita duk poso, duk zikir, duk baca Quran, tak kira duk. Hak malam tu so ya. Kalau kita ukur, kita padu, orang ni duk semaya, duk buat amat ibadat. Lek tengah hari dia poso, lek malam dia jaga malam, buat amat ibadat, baca Quran, mengatik berzikir. Lama mana orang dia buat ni? 83 tahun. Sama dengan kita semalam ni. Ha ni nak ayat besar tak besar? Tu nama loteri. Pak umur kita nak sapa, tak 83. Dia rasa tak ada sapa, kong dulu. Ha kita nak ayat tu. Ha ni mana tu kota ni? Gano boleh Tuhan buat gitu lalu. Hanin Tuhan nak istimewakan umat Nabi Muhammad. Gapo saja yang ada tadi diri kita kekotoran, kecemaran, dosa-dosa habis lecing. Habis. Patut si lagi orang kita termalah. Tak ada roh pada hak banyak tu ya. Nak buat tak leh, saja.
Hak ni lah Tuhan ada rakyat kata rugi orang ni. Tak ada wak amal, tak ada sungguh. Wak main-main ya kuih hidup ni puluh tahun tengok. Cuba Malaikatul Qadar tu merupakan duit. Kita kata 83 ribu je tak ada tu. Bukan 83 juta. Tu pun berjaga merah hutin mata dah. Kalau kena ke duit. Siapa dia boleh Malaikatul Qadar boleh duit 83 ribu. Ha, nanti tengoklah. Ya berkebuk lah dalam kapung rasa. Ha, tu. Apa tak lagi kalau Tuhan kata boleh 83 juta. Ah, tu tak tahulah. Ha, tapi muka tak ada upah duit, tak upah pahala, tak ada biar nak. Nak buat apa pahala aku nak pakai duit. Aku nak beli dengan duit, aku nak pakai kereta, pakai rumah. Tapi dia pejam mata esok, nak-nak tu lah. Itu makan ni bekalai selepas kita pejam mata. Hani nak rakyat atas kita ni. Celek tak celek hak tu. Siapa dia usaha, siapa dia usaha, siapa dia pisah, maka orang ni bahagia akhirat esok. Sebab tu di akhirat esok ni tak serupa berlaku kehidupan kita. Mengikut amalan-amalan yang kita laku hari ni. Orang kuat, maka dia banyak. Dikatakan kaya di akhirat esok. Orang yang malah nak lawan dengan nafsu-nafsu dia, orang ni sesak di akhirat esok. Tapi tak sama sesak akhirat dengan sesak dunia. Sesak dunia orang boleh tolong. Tak ada nasi nak makan, ada orang mari tolong bui. Ha, tu sesak dunia. Rumah tak ada nak tidur, orang bui tidur kok serami-serami rumah padi dia. Tapi sesak akhirat duk sore-sore, tak ada. Duk di dalam seksa-seksa bila tak cukup amalan. Nak gi ke nak akhirat jauh. Gi ke bakok tu berapa ribu boleh poket sebagai bekalan. Nak siapa ke bakok saat ni tu. Selain daripada beli dah teket ke kereta api. Dalam poket kita kena ada pula duit-duit lebih. Itu dikatakan bekalan. Kerana nak makan selama kita duduk sana. Nak pergi duduk tak lama kali nak kelek. Tapi perlu kepada bekalan. Hak kita nak pergi ni jauh. Gi tak kelek. Pas padai ke 5 guni. Padai ke 10 guni. Ha ni nak ayat kata bekalan begitu. Begitu hebat, begitu perlu sangat-sangat di akhirat esok. Begitu perlu sekali. Ha, tu sebab tu Imam Ghazali kata wa khuzizada. Bawalah bekalan wi banyak nak gi akhirat esok ni. Mun nak jemerai gi sape saat ni tu kena bawa banyak. Fa innas safara baidun. Karena perjalanan mu nak gi ni sangat-sangat jauh. Mumuma tak muma bila masuk dalam syurga tak apa. Nak wis apa ke pintu syurga tu? Nak wis apa ke pintu syurga tu lah. Kerana dalam syurga ni tempat mewah dah. Dia masuk jejak kaki dalam tak ada wasit. Dia masuk jejak kaki dalam tak apa dah. Kerana situ tempat kemewahan. Ada segala-gala. Ada dengan rumah comel. Ada dengan pokok kayu, buah-buah kayu melipah. Tak ada kena gahit, tak ada kena gapo. Ada minume istimewa. Siapalah menisai madu jadi minume juga. Siapa ke susu jadi minume juga. Siapa ke arak jadi minume juga. Air sejuk pun minume juga. Pak minume dalam syurga esok. Besar, besar, besar. Ha, tapi nak siapa situ? Setak mana tu? Setak kita berjaya mata, orang pergi kamu kubur. Tu mula kita hunggah. Mula kita berjalan. Nak siapa mana syurga? Siapa di pintu gerbang syurga tu tengok jauh. Meniti saja tu beratus-ratus tahun satu cekok. Bukan beribu tahun kita satu-satu cekok, 7 cekok. Titi di atas mulut neraka jahanam tu 7 cekok. Ha, tiap-tiap cekok tu ada roblok tanya soalan. Ada pom. Ha, tu tiap-tiap cekok tu ada pom. Dia akan tanya kita 7 soalan di atas meniti tu. Ha, pas nak siapa 7 tu? Pas duduk di kubur nak pergi pada masa esok? Banyak mana? Ha, duduk di pada masa nak pergi timai amalai pula. Lepas timai amalai tu lah baru nak jakoh naik di atas sirat. Di atas titik. Eh. Ha, tu nak ya. Lepas tu lah meniti, meniti, meniti. Eh, banyak.
Eh, pendek kata duk dapai kita ni berapa juta tahun lagi ke tak tahulah. Ha ni. Ni kita baru duk tah dunia ni 10, 50, 70. Setara ni kita rasa. Setara ni kita rasa. Duk sini ni noyak tetepak nikmat dah. Jadi boleh makanlah nasi dengan budu pun tak apa dah. Tak ada, tak ada. Orang sesak sekali makan nasi dengan garam dengan budu ya. Petak jari ya dalam budu. Nak royak kata. Tu sesak tu. Ha, tu sesak. Tapi boleh makan lagi. Sana dah sesak, tak ada dah. Tak cukup nak makan, duk berguling pating, guling pating, guling pating, guling pating, azab. Mati ke tak? Tak dah. Tak mati dah. Tu nak royak kata. Kalau tak masuk neraka lagi pun, habis esok dah. Di padang mahsyar saja tu nak royak kata. Allah boleh tengok belakang dengan mata kita lagi ke datang. Nabi kata 12 peseng orang duk jalan di padang mahsyar esok. 12 bab. Ada hak kudung, ada hak perut bucik, ada hak rek dada, ada hak menonengnya, ada hak hak mengesok. Ah, no ya, ada hak berjelek. Eh, banyak. Apa tu? Mengikut amalan hak dia buat tah dunia. Buat jahat ke apa kata? Maka kejahatan mu akan Tuhan denda di sana pasal itu, pasal itu. Tu Nabi dia royak ke sahabat Nabi teriak belah-belah. Basah janggut-janggut Nabi, basah kain-kain Nabi. Nabi dia royak ke ada umat dia di pada masa esok. Pak kita nak kena tak kena, jaga molek. Mengaji wi molek, jaga molek. Kalau nak jadi, hamba Allah Ta'ala hak melio. Ha, haning tak ada pilih eh. Sampai tak dunia ni pian awak gapo wak lah wak 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 wak. Wak wak lah mun awak gapo nama? Tuhan ada, Tuhan Tuhan catat si ada. Siapa di akhirat esok boleh tengok Rabu akhir bulan lah. Akan temu dengan hang besar lah kita. Sini kita di tak dunia tak pernah sakit kulit kita. Tak ada orang main duk tapa, duk gocoh kita, duk godel kita, tak ada. Sekadar sakit tu ketik nyamuk, nyamuk dengan pacak ya. Tapi di akhirat esoknya godel demo kat wi nyawak wah sepak wah bola nyosong di melekat habi habi tapi tak mati, tak mati, keraklah kepala tak suku pun. Ha tu nak royak kata di akhirat esok tak ada hari mati dah, mati cuma hari ningso ya. Hak temu dengan mati sekali dalam ciwit kita mati, sejak daripada hidup dalam perut ibu dulu sekali yang kita mati. Mati mana? Mati yang kita duk tunggu hari ni. Ha, mati yang duk tunggu hari ni. So ni ya. Lepas tu tak mati-mati dah. Kalau dalam neraka pun tak mati, duduk dalam syurga pun tak mati. Hanya dalam neraka, hacu jadi. Ha, Nabi kata sejel 100 kali hacu, 100 kali jadi. Tu nak ayat dalam neraka. Kalau duduk dalam syurga, nikmat. Tak habis-habis. Hani nak ya tak orang Islam. Ning ajaran Islam. Bawa ke Islam. Neutang hak Islam. Nak tak nak pilih sendirilah. Karena tu hari otak akan fikiran belaka dah. Patu dia buat turun Quran pula ajar nak ya kata. Nawi kita pakat celak belaka dapat hidayah dan taufik daripada Allah Taala. Ha sebab tu orang hak tak hera di hari ni duklah tak hera pun. Nah, ha nak ya tak nak lagu mana? Dah mundur nampak kerja semata. Hari jemaah pun nak kerja juga. Hari jemaah pun duk cokoh juga. Aduk lah, duk, duk. Boleh duk, duk lah. Ha, sebab tu orang yang tak boleh duduk, dia reti, dia ada ilmu. Dia tak boleh duduk kerana bekalai dia rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Bapa boleh berasa tak cukup, pasal tak boleh tengok dengan mata. Pahala dan dosa tu yang tak boleh nampak. Sebut dengan mulut tu boleh dosa pahala, dosa pahala. Ha boleh, tapi ibu tak nampak tengok. Learning ambo demo supo dah. Tak tahu kata dosa banyak mana, pahala banyak mana. Hanya kita kena selalu buat, selalu buat, selalu buat. Kadang-kadang kita rasa kata pahala banyak tapi apa? Apa boleh jadi apa? Kerana kita buat tak ada belajar apa. Ada rio, ada ujuk, ada takabu, ada nak menunjuk korek. Peri. Sama ada kherak, sama ada mengatik, sama ada apa tak ada kira. Tengok Islam sana.
Nak tapih saat itu nak wicomel kerana Allah. Lillahi ta'ala. Ha, sebab tu nak ayat kata. Lillah ikhlas ni junjung perintah Allah Ta'ala ni. Besar sekali. Lebih-lebih lagi kita puasa bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita berkiamulai di bulan Ramadan. Sehingga Nabi kata, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan, semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada kerana tu, tak ada kerana ni tak. Gino dia mau puasa weh, kerana Tuhan suruh puasa. Oh tu ke. Lepas tu, oh puasa lah. Wahtisaban. Lagi pula mengharapkan kebaikan daripada Ta'ala. Harap-harap Tuhan weh pahala. Tu no ayat. Kalau dia nak bui, kata saya bui ikut dia. Kerana aku puasa ni kerana dia betul-betul. Orang ni Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diapunkan dosa kita hak lepas dah. Tengok. Butir puasa-puasa kerana Allah Ta'ala. Ikhlas tengok. Diampunkan dosa hak lepas dah. Dosa hak mana? Hak tengah duk warung kita. Hak tengah duk tak berakhir lah. Hak tengah duk tak berakhir dulu. Masa dulu tak berakhir nak puasa. Moga warung. Duk lobi-lobi. Orang panggil lobi-lobi-lobi-lobi. Kita pun tak puasa, tak semayah. Duk mahain kasih, mahain wah. Tidur tak tahu ke mana kita ni. Ya tu lobi, tak ada. Baru balik ke tiga hari ni, baru kena kepiyah dengan kain sarung. Lobi teruk. Dosa kita dah jadi batak dah. Kalau padi-padi kot lebih pada usai dah. Tu nak ayat. Jadi lepeng dah. Pas kita nak harap apa? Puasa ni lah Allah Ta'ala hapung habis, hapung habis. Tu nak ayat tu. Lepas bila ya wini, boleh puasa ya. Boleh puasa sebulan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kalau puasa lagu tu. Tuhai apa, 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 apa. Habis. Tak ada tinggal sikit pun. Sebab tu kalau kita mati lepas Ramadan, kita buat dengan tuluh ikhlas kita sungguh. Tak ada gapo. Supun dengan mik kita baru beranak kita. Kayaumi mulidat ummuh. Seperti ibu kita saling beranak kepada kita. Tu no ayat tu tak ada gapo sekarang. Haning dikatakan bulan Ramadan ni untuk nak mencucikan badan-badan kita. Cuci gapo? Karena sebelah bulan kita duk kerja buat polok-polok dengan dosa-dosa. Bulan Ramadan mari bulan belima. Bulan campu, bulan sabung, bulan gosok daki-daki. Ni tu hewis bulan. Ni pasal tu hewis bulan ni ingat molek buat kita hok mano berdosa. Hok mano berdosa banyak di waktu muda. Duk menilik tu, duk menilik ni. Duk buat tu, duk buat ni. Ning lah hubat dia, tak ada dah. Tak ada dah. Tapi orang kita masih tak reti lagi. Masih tak nampak lagi. Sebab tu nak kata umat Muhammad ni peluai banyak sekali. Umat Muhammad ni peluai banyak. Tu, peluai banyak. Peluai ni lah panggil kepakat-pakat rebut. Moga Ramadan tak ada hak siapa dia milik. Tetamu Allah Ta'ala wui kepada umat Nabi Muhammad. Bila nampak anak bulan dah. Apa panggil Ramadan, puasa lah kita. Malam tu kita berjaga malam selalu dah. Gerti? Kita berjaga malam selalu dah. Apa tu? Lek petang ni kita terawih siap dah. Kita terawih siap dah. Tak ada gapa dah 20 rakaat dah. Witi tu nanti kita semaya kharai tak apa. Witi tu semaya kharai. Maya terawih dulu. Kalau rasa tak larat duit kharai ni nak buat tu, kita buat witi selalu dah. Buat witi selalu pun tak ada gapa. Noya. Lepas tu kita curilah masa kita pukul 3 kita bangun. Kocijek. Kerana pukul 4 kita nak makan sahur. Sampai ke pukul 5 celah tu tu nak wi lega sikit. Nak wi makan tak sewi gaduh. Kerana dia tunggu subuh. Waktu imsak. Sebelum subuh tu 4-15 minit kita bergaduh. Relax dulu. Itu nak ayat tu. Wi ada tiap-tiap malam. Bila ada tiap-tiap malam, masuklah kata kita ni ibadat dah. Masuk dalam kata ibadat dah. Kerana petang 20 rekaat dah. Ngorik 3 rekaat. Isu 4 rekaat 7. Tak kira sunat tu sunat ni lagi. Terawih pula 20. Berapa? 27. Witir 3.
Tak 30. 30 dah. Bangun pula pukul 3. Semayalah tahajud 2 rakaat. Wisalat. Semayalah pula tahajud 2 rakaat. Wisalat berdoa. Doa. Tu kalau di rumah kita lah. Tak segi sejik. Kalau nak pakak ubat, pukak kokok, duduk di sejik. Sini. Pakak. 30 orang tidur sejik lah. Sebulan ni kau yak ke bini lah. Mek mengweh, aku tak tidur lah. Aku klik akan sahur je. Haa, tu nak ayak dengan bini kita. Lah dengan bini. Haa, tu nak ayak. Neh. Haa, tu. Hani nak ayak tu, kita nak buk amal ibadat kita. Haa, tu di sejik. Kita bangun pukul 3 ni, kita semayak lah. Tahajud 2, 4 rekaat. Padat dah. Akak tangan mitok. Sudah mitok bangun pula, sunat taubat pula 2 rekaat. Saja aku semayak sunat taubat 2 rekaat, kerana Allah Ta'ala. Bacalah apa yang kita reti. Sudah 4 rekaat, taubat pula. Apung dosa, ya Allah. Apung dosa. Tidak. Sudah 4 rekaat tu, bangun pula boleh 2 rekaat lagi hajat. Sunat hajat kita ni, hajat gaparatik kita, kerja buat kita, we to have to, we jadi larih, we jadi, tak jadi caping arah gapo. Kalau buka kedai, tak si, we bring gerak, we lakulah, ya Allah. Haa, tu kalau kebun pun, jangan nak mampus lah, ya Allah, nak diri aku tekan, nak sulak tau. Haa, tu nak ayat tu, ikutlah gaparatik. Sudah maya hajat, sudah pak, sudah, likutkan semaya, maya, makan bos, makan sahur. Jadi malam tu boleh dah 10 rakaat dah. Jadi semua berapa dah? 40 rakaat dah kita. Time tea dah kita. Ha tu. Now we tiap-tiap malam lagu ni. Takdir malam mana Tuhan lepas para malaikat di langit turun ke dalam dunia. Malam tu dikatakan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Salamun mana sejahtera. Malam tu sejahtera. Senil ini sedak duduk. Tu malam Lailatul Qadar. Tu udara ulama kata. Malam Lailatul Qadar sedak. Belak. Sedak malam ni. Allah rasa kena tak? Cara tu. Malaikat penuh di dunia. Tak ada tempat kosong. Dalam telaga pun penuh, tak berabung pun penuh, tak bocok getah pun penuh, tengah jalan pun penuh, dalam sungai pun penuh, dalam laut pun penuh, datang jamai kita pun penuh, dalam rumah kita pun penuh, dalam pun penuh, luar pun penuh, di serami pun penuh, luar rumah pun penuh. Melekat berlakon. Kalau nampak tak boleh nak jalan sikit habuk, notak kaki tak ada arah. Tu no ayat Lailatul Qadar. Dia turun bila tu? Lepas waktu asar dia mula turun dah. Tu nak ayat kata. Kita katalah upama kata malam ni Lailatul Qadar. Asar hari tu dah. Banyak. Ya berah. Turun. Tu dia turun ke alam dunia. Ha tu. Kita duduk ngorek tu ya ada syiat aku dah. Kita duduk berdoa tu imin duduk berdoa ya duduk amin. Amin jadi terawih jarak weh. Oh amin. Amin. Tu nak ayat tu. Dia tu lo amin apa yang kita minta. Kalau di rumah kita malam hari pula. Kita bangun pula, kita bangun bayar 10 rakaat pula. Dia amin. Dia ni rajin. Amin. Builah ya Allah apa yang minta ya Allah. Bagilah ya Allah yang dia minta tu ya Allah. Bui. Tu Lailatul Qadar ayat tu. Berjuta-juta malaikat. Beribu juta malaikat dia aminkan. Orang-orang yang soleh berdoa di malam Lailatul Qadar. Hak ni dikatakan khairun min alfishah. Malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan dah ulama kata 83 tahun. Nah, tu nak 83 tahun. Ha, kita nak tu buat tiap-tiap malam. Kalau nanti pilih malam 27, malam 21 tak ada jalan. Dia rasa peri. Tak kena dengan kita jaga. Dan kita buat beg buka kokok, dia tak leh, dia tak leh. Dia kata bangun malai. Oh, kita nak malai. Weh, mula dia malai pertama lagi dah. Malai, kalau dia mau perakak atau nampak dia di Bukit Jahat. Tengok malai tu dah kita. Malai tu bangun dah. Terawih dah. Bukan kata, oh. Nampak lagi, nampak dah. Oh, tu kan, nampak mana? Bukit Jahat. Oh, tak apa lu. Gua ya besar tak ninggal pas majlis esok duduk di kedai kopi ni.
Kalau nampak perakat royak aku tadi, dia nak gelik tidur. Orang ugi sejik. Dia nak gelik rumah berat takut. Itu nak ayat kata. Kena terawih dululah. Tak sejik pun tak apa, terawih di rumah kita pun tak apa. Bukan pasti di masjid. Tapi molek di masjid lah. Kerana kita orang dalam kampung ni. Kita buat janji siap belakang dah malam pertama ni. Tu imeh pun nak ayat tu janji dah. Dan nampak nak boleh pakat mari belakang ni. Haji boleh kena ayat tu sudah semaya esok jangan kelik lalu. Duk belik ke sejik tu lah. Kena isak rokok, isak rokok tepi tu lah. Kalau buat teko, teko malam tu teko do weh. Bubur kacang pun do. Bawa bunyi kata, nampak dah weh. Pakat asuk, asuk, asuk. Mereka semaya, semaya dah. Komo, 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 komo. Masuk, maya lah. Allahu Akbar. Semaya terawih dah. Esok tu semaya dah. Tu lagu tu baru kena ni dah. Klik tidur telengok bunyi. Hok maya tu nak ayak tu. Tak maya tu. Tak tidur tu nak ayak tu. Ku satu. Tu malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam kita buat. Baru boleh, baru boleh. Amal kata baru boleh. Ni jalan ni je. Kalau kita nak mati lah. Kalau kita nak uji kita masuk syurga Allah Ta'ala. Tu so ya. Tu. Pak kalau lah ciwi kita ni kena dua kali dah lagu tu. Tiga kali dah. Allahu Akbar. Kau boleh tengok pahala kita sebab bukit muda dah. Tu nak ayak kata. Tapi tak tahu. Bila tak tahu ni lah kita nak jaga lagu tu. Nak cari lagu tu. Ia bukan jaga sepuluh ceroboh nak cokoh. Gitu tak? Buat apa weh? Jaga. Apa? Lailatul Qadar. Tak ada semaya. Tak. Lah. Ia ramak sepuluh dengan rusuh masuk kampung gitu. Nak tengok ibu Lailatul Qadar. Berjaga maksudnya qiyam mulai. Tu kerana Nabi kata, man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia berjaga malam wa amal di bulan Ramadan? Imanan semata-mata beriman kepada Allah. Junjung perintah Allah Ta'ala. Kerana aku qiyam mulai ni, aku jaga malam ni, aku bangun pukul 3 ni, kerana Tuhan suruh. Tu. Wahtisaban. Dan aku mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Kebaikan, dia nak bui-bui, tak saya ikut dia lah. Serah ke dia lah. Lagu tu Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun juga dosa kita yang lepas dah. Kalau itu dua kaku. Poso so, jago malai so. Hanya ingat ni. Hak ni diampun ke dosa. Teret-teret nak ayak tu. Tu nak ayak diampun dosa. Dua-dua kaku ni. Poso sendiri dengan jago malai. Pas dua tu pada dah diampun dosa. Pas boleh Lailatul Qadar pula kanalah pahala. Kau tu waktu baik karak. Waktu baik karak kita dosa. Kau selama kening duduk-duk. Kau jamin muda ni bapak dah. Nak makan tak boleh dah kalau padi berah. Tu kau jamin mana tak tahulah. Tak lokoh-lokoh. Kau dapat lokoh kita dengan sudah maya. Ya Allah, bismillah, Rabbana, dinam. Tak ada jalan. Tuhan nak pergi. Bila-bila tengok cicak kau dinding. Berdoa ke darah. Itu nak ayat. Hak neng nenon. Kalau dah. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan besar. Bulan besar. Bulan agung sungguh-sungguh. Tidak Nabi tak kata dalam hadis dia. Nabi ada kata dalam hadis dia. Nabi kata, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada sulit-sulit di dalam bulan Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang lap-lap. Rusio-rusio yang ada di bulan Ramadan. Latamannauna antakuna Ramadan. Nasjaya dia akan cita-cita sebelah bulan lagi nak ujian di bulan Ramadan belaka. Hadap. Tu Nabi kata. Kalau umatku tahu isi di bulan Ramadan. Sebelah bulan lagi nak jadi Ramadan belaka. Kita dah tak saya jadi belaka. Aku tak harap nak lepas tu. Gitu. Kita je boleh. Tak salah bulan Ramadan. Jadi bulan lain lah pula. Gini aku malah puasa. Tu nak ayat kata. Nak ayat kata. Kita ni. Tapi Nabi kata kalau umat aku tahu. Apa yang ada di bulan Ramadan. Sebab tu sahabat Noyak kata, bila siapa malam ni belah pakat teriak buat dia. Teriak. Semaya alik belakang Nabi dia teriak sosik, sosik, sosik.
Semaya Zuhur pun teriak, semaya Asar pun teriak, semaya Ngorik pun teriak, semaya Isor pun teriak, semaya Subuh pun teriak. Nabi kata geno kok puakmu ni dia susah hati apa kok dia teriak sosek-sosek ni. Nabi tanya sobat jadi makmum belakang. Sobat kata, ya Rasulullah, macam mana kami tak menangis sedekah Ramadan nak meninggal kami dah. Ramadan nak habis dah, malam ni belah 17 lah, kau turun lah. Teriak pun dia sayangnya, bulan Ramadan nak habis dah, nak meninggal kami dah, ya Allah. Hani nak ayat kata sahabat Nabi tu, siapa tanggung tu dia sayang Ramadan. Kita malam ni belah 17 kau suka, 18 kau suka, 20 kau suka, 21, 22, 23 kau suka benar. Siapa 27, 28, 29 berdiri siapa cerah. Lebih suka lagi nak ayat siapa tak terawih duk bedi dengan anak. Pas tak bedi kau naik tepi sejik. Hamba pergi tanah gerak tak pergi. Tak pergi bedi, pak ketah saja kubung toh tengah jalan tak ada rumah orang. Tak bedi. Mak duk keliling masjid tu. Ha. Tak ada. Jadi bulan Ramadan supaya dengan raya Cina dah. Nya pakak bedi tak ada gamuk. Pas piyah tak reti ni, kepala tak reti, pak mengamuk tu dah. Duk beli bapa. Duk beli bapa. Widuk teriak situ, ha, nak jadi genom kau makan nasi kenyir dah. Tak ada sakit apa, jangan dia beli. Tidak. Ni pak, ni tak ada beda gila ni ni. Dah siapa malam pertama tu bunyi dah. Pup. Tapi sejari-jari baru. Pup. Ha, tak ada pup. Pup. Ha. Bawa kau malam banyak sikit, kau berlebak. Kau itu kau lebak, kau lebak. Bawa tengah Ramadan lebak mana, kau serai maikak sejik lah. Lepuk, 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 lepuk. Bo malam siapa 25, 20 ni dia tegak, weh, nak tidur tak boleh dah lah. Oh, bahagia besar-besar, katok lagi nama dia. Katok, katok. Tu nak ayat kata, bom, tegak, weh, orang semaya tak kosong. Nak kosong kena kau berderah. Tu imi terakak mengutai. Muja tak terketuk ya tu imi. Oh ya, tak derah bedih. Badu derah. Hani nak ayat kata tempat kita. Jadi satu penyakit yang masuk. Dekat nak lari. Majlis agama selai lari tak jadi. Oh botol lari pun tak jadi. Tu nebe wak nganyi main. Ya bedih dapat untuk nebe. Nyak untuk nebe pun. Tu nebe lari. Yang duk bedih lah weh. Mari pun dia 10 orang. Bom, bom. Anak tu nebe teriak. Ya. Tengoknya wak menganyi main ada nebek. Ha, tu nak ayat kata. Deh. Tak ada hira pelik sungguh kita. Sebenarnya bukan budaya kita bedi-bedi ni. Budaya Cina. Tapi Cina pun tak bedi lilih bagi kita. Hari tu je. Ya. Hari kata raya dia tu je ya, bedi per pa 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 bedi ketah. Bedi ketah tu je ya, sakut di halal. Dalam semakung dia, ya tak ada kosih. Benda tempat dia, dia, dia akan dia tu. Dia, dia tak benda kau tengah jalan kursi, siapa orang nak terbalik mutu-mutu. Tak ada. Ni kita ni tak. Benda. Hatu lebih lari pada benda. Hatu tu dekat dah bulan Ramadan aku nak lari dah. Selalu dah bulan Ramadan. Benda pun kat benda. Aku takut ke benda. Nah, ya tu kat benda lah. Benda. Segengai sore, segengai sore, segengai sore. Haa, nak ya. Hatu nak ayat terbezo kita. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan luar biasa. Ha, bulan yang melipahkan segala-gala kebajikan. Pas kalau kita buat amal ibadah pula. Kita buat khairat pula. Tuhan ganda 700 tahun. 700 kali ganda. Hak Tuhan tak ayat poso-so ya. Poso Tuhan tak ayat berapa aku. Ya senyap gitu ya. Hanya dia kata kena orang poso aku cara. Aku nak cara. Aku nak uji balasan kepada orang poso. Banyak mana pahala tak ada royak. Hak lain Nabi kata 700. Kita sirah pisah bagi kau jere-jere mah kita. Mah dia ni semakuk, dia tu semakuk, dia tu semakuk. Sayur kau gula kau tak ada kira lah.
semakuk-semakuk kita bui tu, pahala yang kita dapat supaya kita bui ke dia 700 makuk. Tu. Walaupun cuk paku celah sekalipun. Gi halau dia tu supaya kita bui ke dia 700 makuk. Kita bui sirah pisang, sebutir pisang habu ya belah dua. Dua belah le makuk. Air jenis kuah air saka. Kita bui lah semakuk ke dia. Allah Allah Allah. Bagi badi pun cak puak, cak puak, cak puak. Rai. Bagi berubuk mengatur lelaki dia. Ha, kita kerja bui tahu tak? Supaya kita bui ke dia 700 makuk. Kita sedekah nyur sutih ke dia. Bunyi duk sebut nak makan gula lemak sangat. Dia pun selalu koyok-koyok kuku keruk-keruk-keruk-keruk. Gulah lah dia, menyayuh lah dia. Supaya kita sedekah nyur ke orang 700 butir. Ni nak ayat bulan Ramadan. Habis tu lah we jadi nafa'at. So tak ada arah putih katik gagal tengah benar. Kelik-kelik basuh boleh berdi. Sedekah ke orang. Hak beri gagal tu kak putar-putar puak. Putar-putar puak. Putar-putar puak. Allah Allah gagal. Dia mengata gagal benar. Jadi semua pride. Habis sebulan tu mata cerah. Ayat makin gagal benar. Itu nak ayat. Palo berlaku. Dia tu lah wak nasi kerabu. Kita berkutik lah. Pucuk kucing, pucuk mata hayat. Pucuk penah, pucuk apa tu kak wik. Wik ke dia, dia pun hiri petep-petep. Dia pun bagi nasi kerabu dia. Kakak nasi kerabu, nasi tak beri, wik kakak saja. Tu hak pasal satu kakak nasi kerabu. Boleh pahala ke dia 700 kali ganda. Apatah lagi kalau kita baca Quran. Tidak, kita baca Quran, kita mengatik, kita berzikir, kita baca kulhu. Sekali kita baca dapat pahala suku kita baca 700 kali. La ilaha illallah. Sekali ya Tuhan gandakan 700. Jadi supaya kita ngatik 700. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal kata sekali ya. Itu nak ayat tu. Kita baca Quran pula. Qul huwallahu ahad. Banyak tu yang kerti, banyak tu lah. Qul 1400. Kira ekor. Huwa 1400. Dua ekor. 700. Berapa dah dua tu? 2008. Allah kul huwallah alih la la alih ho. 5 ekor. Allah. Allah tu alih alih lah. Haa, 5 ekor. Pak 5 ekor berapa? 7 kali. 7 kali 5. 5, 7 kali berapa? Haa, tu nak ayat tu. Haa, cik sam sim. Haa, 3005 dah. 3005, 2008. Haa, berapa? Ahad, kul wallahu ahad. Alih hada, 3 ekor. Tak 2100. 2100, 3005, 2008. Berapa dah situ? Baru kul wallahu ahad, ya baru. Pas kalau baca amma yatasa'alu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Panjang dia berkata. Ha, waktu baik waktu tak. We bining dia tekan. Tok lelaki kata, tu je kata. Tu je kata. Tu je kata, jadi kira ikut. Bini yo papa 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 jangan dengar wei bu cacuk. Papa 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 habis. Sabih habis. Berapa mekmu tu? Sejuta lebih wei mu. Baca banyak tu boleh berjuta dah. Apatah lagi kalau orang baca habis ju. Apatah lagi orang baca 10 ju. Apatah lagi nak ayat tak orang baca satu kali khatam habis 30 ju. Ni Quran. Kau tak di sirah pisang. Ha tu nak ayat. Hak tadi kita bangun tengah malam buat amal. Berapa karo duduk dalam bulan Ramadan berlaku. Ninglah bulan Ramadan nak menyucikan diri kita zahir dan batin. Sebab tu bagi orang reti bulan Ramadan berkhijalah.
sebulan berkerja lah. Hak jenis matang lah, kerana sekarang tak boleh ya kerja, nyambak dia tu baik. Tidak, hak kita kerja kapung ni. Kalau duduk matang beradu, ha. Oh, kena kita mengatik, ha. Ah, habis orang cidik bulan hak lepas dah sebelah bulan dia kutik dah duit 2,000 sebulan. Dia cabutlah kerja dia 2,000 sebelah bulan tu boleh 22,000 dah. Ambil hak tu nak makan sebulan bulan Ramadan. Tu orang cidik. Orang tak cidik marilah 3 keng rangah beli cing. Bulan Ramadan dah lelek-lelek tak ada lagi nak beli. Nak beli apa ni? Nak beli budu garai tak ada lagi. Tak ada beringat. Tak ada letak tarang jadual je. Lepas tu nak duduk. Haning nak ayah ada. Kita buat siap dah. Cuba buat tarang tepek dinding. Goyak UMW. Ingat dia lepas Ramadan ni aku nak dah bulan Maharaj ni 2,000. Haa Maharaj sofa. Sofa 2,000. Haa. 2,000 sebulan. Bos apa habis dah bulan tu. Bulan Syakbar dah. Bulan Syakbar ni kita dah kerja lagi. Ambil 2,000 bulan ni. Bawa masuk Ramadan, jap-jap. Tubik tengok dalam pak naruh kita, challenge kita. Bila-bila-bila lah, 22,000 lah. Ha ni, kita nak makan bulan ni. Wah, belilah bulan Ramadan ni. Cekak beli ke 22,000, bukan nak rangah. Beli nak herau. Tidak. Hak makan tu, kita beli dah makan, tak ada pasal dah. Nak su ikor ke? Nak su tulai ke? Nak su tulai rusuk ke? Ikut. Okey, nak makan tu. Lebih lagi sepetai-sepetai kita adalah anggaran kita untuk orang puasa. Kita ketaklah kita kata 100 sehari aku nak khairat. Kucing dia dah 3,000 ni. Sehari pergi cabut perut 100. Pergi beli barang, pergi orang puasa. Dia mahu tersejik dah. Balasah jara pun ada. Balasah bapa ada. Balasah bapa punya kata Pak Hidah. Jara ni punya kata lapar ke 10 tahun ya ramah. Kita pun belilah 100 tu. 100 tu 20 kot sekarang boleh 5. Boleh 5. Kita lah di sejik ni 3. Buat mari kubur ni 2. Tiap-tiap petai, tiap-tiap petai, tiap-tiap petai habis 100. Hak ni makan ni kita nak makan akhirat esok. Nabi kata man fattara saiman. Siapa-siapa wui orang buka puasa dengan barang dia. Sama ada kita jepuk dia buka puasa rumah kita ataupun dia buka puasa rumah dia tapi kita buat pergi barang. Pentingnya yang buka puasa saat itu dia makan makan ni kita. Nabi kata falahu ajru man soma. Boleh ke orang hak wui barang saat itu? Wui orang buka puasa tu, pahala orang puasa tu boleh ke dia. Ha, tengok. Tengok boleh puasa. Kalau Tuhan beri Tuhan ada royak puasa banyak mana aku. Kita bubuh kata 1,000,000 sehari orang puasa. Berapa orang yang makan buka puasa dengan kita? Oh, kita ada 5 beranak. Kita beli barang yang makan. Tak ada panggil mahu kita tak? Maka 5,000,000 kita boleh sepetai hak dia. 5,000,000. Ataupun kita panggil mahu kita 2 hidang 10 orang. Kalau Tuhan beri 1,000,000 seorang. Sudah buka puasa siap kenyik belakang dah. Kita boleh 10,000,000. Capu dengan hak kita 1,000,000, 11,000,000. Haning orang wibu kau poso. Sabit tak boleh saya. Hak ni dia suruh bagi sayur. Orang dia bagi sayur ni. Hak ni orang dia bagi cendol, bagi caca ni. Kerana nak wibu buka poso dengan hak kita. Lebih-lebih lagi air batu di masjid. Orang buka poso di masjid ada 10 hidang. Kita cong air batu dah. Air batu aku cara nak nak teh. Wak mari ketik si air lima si sum tak tepi sejik. Bawa petai. Wak jual air batu mari siapa? Piku. 2 jabi. Kerum. Kerum. Kita bayar. Hu kare bunyi kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangis pak utama. Air ke air batu. Air batu kita dah lah. Kak, 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 kak. Oh, piye tak akan air batu. Air batu kita dia buat buka puasa. Banyak mana weh? Ramah sejuk tu 10 hidang. Ah, pas 5 orang sidang duk.
Tuna ayat tu berapa? 50 orang. 50 juta sepetai tek kita. Makan air batu kita. Ha ni nak ayat kata. Pahala. Pendek kata bulan Ramadan so ni isi berlaku. Ha ni nak ayat tu bulan Ramadan. Nak pergi puak kita duk ngaji ni. Ning adalah bulan Ramadan. Lebih pada emas 10. Lebih daripada mutiara. Lebih daripada intan belian. Ha tu nak ayat tu bulan Ramadan. Patu nak mati tak ada apa, dah matilah. Engkau mati tak ada lari. Tuhan kau cidah mati ni. Tuhan kata ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Tu Tuhan kata dalam Al-Quran. Tu ainama takunu di mana saja kamu berada. Yudrikumul maut didapati mati. Yang ni jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mu lari tak sempat mati duk nusuk dalam peti orang teri sekali pun kena mati juga. Tu mati nak ayat tu. Kita suruh demo teri nak cangkit teri kat aku tak boleh pak mik besi tu. Jangan wei angin masuk takut Jibril takut Malikul Maut masuk. Aku nak duk dengan biningku lari tak sempat mati. Gi tahu tengah laut. Tidak kena mati juga. Bakal hak terah mampus lagi. Habis yang sejeng apa ke dah? Ayah nyawa. Haning nak royak atau buku mati. Nak lari tak boleh Tuhan kau cisiak dah. Maka nak mati dah yang kita bimai-bimai kerana perjalanan ni kita jauh. Kita bukan sudah bapa, sudah di syurga. Tapi tahu tak nak sampai syurga berapa ribu, berapa beliau juta tahu. Tu nak sampai sana. Jauh. Lepas tu dia dapat kita ni tak pernah kita rasa lagi. Panah, besok-besok tak panah? Tak besok. Kalau besok kalau kita hidup tengah panah masa ni. Wih, siapa pukul 3 karat, lagu mana kita masuk? Tu, ya. Tapi panah di akhirat sok luar biasa. Jenguk tengok matahari di atas kepala. Besar, tinggi lagi tapi besar dia tu. Merah nyaluh. Merah. Tu noyak tu. Lengok tengok merah. Tengok dulu. Besarnya. Ni kita tengok besar purung, ya. Duk banyak mana sekali lagi turun duk basah tengok merah nyala kita hati dah pas kita besok dah duk telanye panah telanye tak besok akhirat esok telanye okey air besok tak minum dah jangan kelik nebah juga wih geng dengan bini waktu ambil gelas lu noyak tu dedung tak ada makan mula di orang tani kita kubur tak minum air tak makan nasi tak makan roti tak makan kubur sekarang habuk. Bila nak minum tu, syurga esok. Baru jumpa dengan air. Pahanya mana? Duduk kubur lama mana? Duduk di padang masa lama mana? Duduk timai amalan lama mana? Duduk meniti lama mana? Tak ada temu air, tak ada temu sekup, tak ada temu roti. Tu nak ayat tu. Ning nak ayat tu duduk dapet kita. Habis tu nak pergi ni, kalau kita nak pergi ni, tak besok kita lalu lagi. Hari ni panah-panah pun boleh nusuk ke wapun pisah. Boleh tidur kau bawah rumah. Panah. Tu pun habis terik. Dah dia panah. Cuba duduk tahu rumah. Pasal perabun dekat panah tu. Tak nak duduk. Tidur sepuluh duduk jemur dah. Padahal ada perabun. Tu nak ayat kata. Kadang-kadang kita nak pergi lagi ke datang. Ini kadang-kadang kita. Sebab tu kita pakat memikir. Pakat sedia. Tak ada muka lain dah. Kita pakat belombor wakhirat. Bukan belombor pakat deki. Bukan belombor pakat balah. Kita belombor pakat wak kebaikan. Kerana kita hamba Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang do'eh sekali. Kita ni habis-habis do'eh noyak tu. Kalau tu hewi masuk sapoh leh mata yo. Wis minggu tak tubik kita nak duduk ke mana. Air hidung, air mata noyak tu. Genyih tak tubik. Dah nak buat dah. Kelebek leh tu, kelebek leh ni cokeh tak ada tubik. Kita nak duduk ke mana. Sapoh yo. Tu nak ayat kita doain. Ataupun tu hari lekat tu leh. Tekak. Kita boleh duduk dah seminggu tak lepas tu leh. Makan pasal sakuk. Telah air pasal sakuk. Telah air liu pasal sakuk. Duduk. Tak leh duduk. Ha tu nak ayat kita doain. Tak leh nak lepas dah. Nak lepas tak leh dah sekadar tu kita. Ha apatah lagi jadi makrik. Jadi wah pinggir. Jatuh punuh. Tak nak kecik besar. Tak boleh nak buat gapo.
Sabi nyakit jatuh gabah mati. Nyakit mari mati. Ani nak ayat tak ada kuasa kita. Hamba yang doeh, sedoeh doeh. Sebab tu tak patut kita sombong. Tak patut kita sombong, tak patut kita tengok. Ni nak ayat, tak patut kita kedekuk. Karena milik Allah Taala belaka-laka. Ada gapo kebaikan pakak bagi makanlah. Mu ada dokong bagi-bagi makan. Ha, mu ada gapo yang ni pakak. Sebab tu kita bulan-bulan puasa lah kutera. Bagi sayur, bagi gapo, bagi manis nak ayat. Semua tu Tuhan tak sia-sia perbuatan kita. Ha, itulah pengajian kita di pagi ni. Ha, semoga kita pakak tahu, pakak buat amal lagi akan datang. Ha, tu dia antaranya. Wallahu a'lam. Ha, tanya ada nak tanya apa? Nak tanya masalah kita suka punya puasa. Yo. Mulung dengan penak ke atas meja, nak lana. Yo. Tapi kita kena suka sebelum deh. Ah, sebelum. Sebelum pada buka puasa. Yo. Waktu saat ini, kita tak ada ambil sebelum pada ogeh untuk buka puasa. Kita tak ada ambil situ. Yo. Kita makan-makan-makan-makan-makan. Ini dua mulut nak mengak-mengak. Itu dah apa? Kita tahu. Waktu saat ini ingat. Dia buka puasa saja deh. Nah, untuk kocik kita buka puasa saja. Sebab kita kata, kalau kita untuk kocik, nanti lawah mulut ini. Ya. Yeah. Kita lagu tu tu boleh pahala sedekah biasalah. Nak nyawi orang buka puasa. Mula makan ni tu. Walau suak yang ketiga pun tak apa kita. Pok pak dulu hidah. Gua kita solat lada. Bahayalah pai mata. Gila. Ni dah. Dia ni pun tak ada habis sudah lah nak kita awes dia baru pergi wah mula. Boleh pahala pun boleh. Tapi tak semacam tu. Naknya wi buka puasa. Ha wi buka puasa man fattara. Siapa-siapa wi orang buka puasa. So iman akan orang puasa. Ha gitu dah. Ah, habis deh. Tengok kita gitu sikit weh. Peh belako doh buat kita ni deh. Hanya tunggu nak buat amal ibadat ya kita. Tunggu nak buat amal ibadat ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata tua kita, kata musannif dan mutah yang keluar kemudian daripada sampainyo sampai mutah kepada ma'idah itu. Ah tu. Ah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah lagu mana tu? Ngajar. Iya, duk ngajar. Sekali lagi, sekali lagi. Ngajar apa dah? Ah, dah pun lagi. Ah dan mutah. Ah mutahlah. Kita duk cara apa nama ni weh. Kita duk cara tentang bukunya. Panggil najis. Deh. Faslum pada menyatakan najis. Dan menghilangkan dia ke najis. Ada cara buku najis lagi ni. Hak cemah deh, hak najis. Ah, seterusnya dia kata demutah.
mutah ni pun najis. Ha, mutah ni najis. Ha, tu tapi sungguh pun najis dia tengok dulu. Ada kait lagi. Yang keluar kemudian daripada sampainyo sampai mutah kepada maidah. Ha, tu mutah hok sapa ke maidah dah. Ha, tu. Kemudian bukan sebelum. Ha, tu. Kita makan telah dia turun duduk di kapok dah. Maidah mana kapok? Kisar. Lepas tu pergi mutah tu baik. Ha, tu najis. Faham tak? Kita duduk makan-makan baru duduk tekok baru. Tengok-tengok tahik tu setokok. Oh, menataman. Nanya baru. Tuk tu baik. Tak ada telah lagi baru duduk tekok. Tekok pun dalai dah juga dah. Tapi tak sapa lagi sana. Ha, tu tak apa. Ha, tengok. Dah. Ah tu. Ha, lagu tu saat ni tu najis. Dan jika belum berubah dan keluar ia mutah sekarang. Ah tu. Ada royah ni. Dan jika belum berubah mutah tu dan keluar ia mutah sekarang itulah. Ha, tubik selalu sekalipun. Ha, tu jadi keluar ia sekarang. Ha, keluar ia sekarang itulah sekalipun. Jadi kita makan baru makan yo. Telah siapa di kapok dah. Tubik tengok lo. Duk molek-molek. Lagi tak ada berubah lagi. Tak ada hacur lagi kalau kita makan saat ni. Kapok tak ada kesak lagi. Ah, tu tak ada berubah. Sekalipun. Yang ni najis. Bila siapa ke kapok dah. Ah, tu nak ya. Dah. Sekalipun. Malaikat sesuatu yang keras. Yang tiada mengubahkan dia oleh maedah. Malaikat benda tu kita telah tu benda kerah. Ha, ni. Hak ni apa ni? Hak ni tak najis. Butir moktel. Ataupun batu getelah ke apa. Siapa dek ni dah? Mutah tu baik. Hak tu tak apa. Hak tu basuh-basuh di dia. Tu nak ayat kata. Deh. Dan bermula segala najis itu tiga bahagi. Najis ni tubik tiga. Tiga bahagi. Pertama, najis mukhaffafah. Najasah mukhaffafah. Iaitu air kecing kanak-kanak lelaki. Yang belum makan, akan makan ni. Yang mengenyekan. Tu. Lain daripada air susu. Yani selain daripada air susu lagi yang belum sampai umurnya 2 tahun. Ha, ni yang panggil najis mukhaffafah. Air kecil budak jatah, budak tina tak leh. Budak jatah. Air kecil kanak-kanak laki-laki. Belum makan akan makan ni yang mengenyekan. Belum makan yang mengenyai sebab kita makan nasi, makan roti, makan apa tu lah. Tu. Lain daripada air susu. Lain daripada air susu. Ya, dia minum susu ya. Abang ni budak ni dok pek dada lagi, tak nak makan gapo lagi. Tu. Lagi yang belum sampai umur 2 tahun. Budak ni tak sampai 2 tahun lagi. Tu abang ni kalau dia kecil, abang ni najis mukhaffafah. Najis ringi. Tepat dia tak ada lah. Sikit lagi tu nak royak. Nak menyuci najis ni lagu mana kena buat. Tu dah. Ya ada cara. Dan suci tepatnya. Tepat budak tu duduk. Kau yang kecing kan tu. Dengan direcik.
ikan air atasnya hingga merata air itu akan tepat najis. Ha, kalau dia kecing pun air kecing duk ya duk tak tika duk tak apa duk tak lata ambil air kecil-kecil itu ya. Ha, kecil-kecil dia tepat tu tu. Ha, tu buat air kecing dia tu baik masuk kecil-kecil-kecil itu dah. Ha, tu nak ayat tu sekadar tu ya. Meratakan air tepat najis tu dan golek air itu atasnya. Ha, goleknya air tu duk atasnya. Dan jika tiada mengalir ia air kecil tu dan tiada hilang rasanya rasa air kecing tu. Tu dan warnanya warna air kecing tu sekalipun tak apa dah. Budak kecing budak umur tak apa 2 tahun lagi dah pek dada dia kecing. Ha, kecing dah kita sapu air kecing tu baik ke ketik peruk dah tu ya. Pertratik tengok ada lagi air kecing. Tak apa. Tengok warna lah. Air kecing tu kuning lagi tu. Tak apa. Ha, nak ayat tu air kecing budak tu tu. Sekali pun tak apa dah. Keduanya najasah mughallazah. Iaitu najis anjing dan babi. Ha, tu. Yang keduanya najis mughallazah. Najis besar. Najis besar, najis cemar deh. Iaitu najasah anjing dan babi. Hak ni bersangkut paut dengan anjing dan babi. Dan porok salah satu daripada keduanya. Yang ni porok, kita tak porok. Hak keluar daripada tu, hak keluar daripada anjing tu. Tak boleh juga. Dan tiada suci tepatnya. Tepat dia kecing ke gapo tu tak cuci malaikat dengan dibasuhnya 7 kali daripada pada 1 kali daripada 7 kali itu dicampurkan airnya dengan tanah yang suci dengan sekira-kira dinamakan air tanah. Ni kita tahu belaka dah. 7 kali kita kena basuh, kena cucu dia. Lepas tu dalam 7 tu sekali air tanah. Air tanah tu we nama kata air tanah. We banyak tanah. Jangan bobo. Alah air tanah tak ada kali. Duk jenis lagi air ni. Tak boleh. Sekiranya we jadi nama kata air tanah. Neh. Tu. Juga itu. Dicapukan airnya dengan tanah. Ya suci tanah kita nak capur tu kena tanah suci. Dicaku tempat tanah bangun. Ambil tanah tu boleh setoko, besalengik, gelalengik kan. Mari peralup apa ni? Peracu dalam air tu. Kucar-kucar jadi air tanah. Bulah. Dengan sekira dinamakan air tanah. Nama atau air tanah ni air tanah. Nampak keruh. Tu. Neh. Dan jikalau adalah tanah itu pasir yang ada padanya debu sekalipun. Tanah tu tanah pasir tapi ya ada debu. Bila kita bohlah beledik jadi keruh. Tak apa, tak ada tanah liat. Tanah pasir pun tak apa. Habislah situ. Ketiganya najasah mutawassithah. Najih pertengahan. Suruh itu dulu deh. Minggu dah apa pula. Sikit kali lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.